Unboxing lagi barang-barang K-pop lah. BTS, Blackpink. Ah, I love you so much. I very very like you. Blackpink. Yo, Blackpink ramai, Blackpink ramai. Blackpink in your area. But hai, assalamualaikum guys. Welcome back to AR Vlog. Woi, alright guys. So guys, hari ni kita di segmen unboxing lagi guys. Tapi kali ni kita nak unboxing apa guys? Kita nak unboxing barang K-pop guys. Barang K-pop guys. Kau jangan main-main lah. Aku sekarang minat K-pop tau. Takde lah. Alright guys, so kenapa aku nak buat unboxing barang K-pop ni? Macam biasa aku suka throwback-throwback. Macam dulu pun aku dah pernah unboxing barang K-pop. Barang K-pop. Mystery box barang barang-barang K-pop lah. Macam dulu aku buat BTS dan juga Blackpink. Tapi Blackpink satu album aku tak dapat, aku just dapat BTS macam tu. Itu mystery box lah. Tu tahun 2021 ke 2020 aku rasa. 2020 kot. Ha, dah 3 tahun yang berlalu guys. So kalau korang rajin, korang tengok balik video-video tu eh. Alright guys, so hari ni aku nak buat unboxing mystery box. And then korang jangan risau, aku tak akan ambil satu pun barang-barang ni. Dan ini untuk korang guys. Alright guys, so aku beli dekat Shopee mystery box K-pop ni. And then dia macam ada banyak pilihan lah. Macam tu ada BTS apa semua. Aku beli 5 kumpulan K-pop. BTS, Blackpink, ni yang seingat aku lah. Big Bang ada kot, Big Bang, lepas tu Seventeen. Lebih kurang macam tu lah, aku tak sure lah. Tak sure, tak ingat. Tapi aku beli 5 guys. So satu mystery box dalam RM10. Aku beli 5, so dalam RM50 lah. Sebab aku nak try tengok dulu. Kalau best aku akan buat part 2 nanti, alright guys. Okay, so guys, aku beli 5 mystery box dalam kedai yang sama. Dan dia letak sekali lah kot dalam ni. And aku tak sure. Tak tahu aku kena scam ke apa. Aku harap tak. Dia letak sekali lah kot. Sebab aku mengharapkan macam lah, at least kotak besar lah sikit kan. Rupanya kecil ni je guys. So aku rasa sikit je kot. Tapi tak apa, it's okay. Kalau walaupun sikit tapi barang dia barang yang best, aku akan buat lagi part 2. Okay, kalau korang nak, korang boleh komen ke bawah. Aku tahu aku punya viewers kebanyakannya ramai minat K-pop. Macam dulu aku buat mystery box K-pop pun ramai gila, yang sampai 2000 lebih orang komen. Wow guys. So kali ni aku akan buat giveaway kepada korang siapa yang nak. Sebab aku tak layan K-pop punya band sangat, kumpulan gang sangat. So aku tak tahu sangat. So better aku bagi orang daripada aku simpan. Alright guys, ready lah? Ready lah? Okay, jom. Jom kita unboxing. Sebelum tu nak dengar apa? Suara daripada kumpulan, suara daripada peminat-peminat BTS. Lada. Blackpink. Yo, Blackpink ramai. Seventeen. Ramai. Ashraf Azami. Wow. It's okay. Nanti aku nak tubuhkan kumpulan K-pop lah. Nama aku YXO. SO pun ada. SO eh nama. So guys, jom kita buka Aku tahu korang mesti tak sabar. Cepatlah, nak tengok Taehyung. Mesti macam tu kan. Cepat. Oh my god, Jaehoo ada nama K-pop Jaehoo. Sorry kalau aku salah sebut ke apa, aku gurau je guys. Ni orang cakap apa, lelaki Korea paling handsome. V je nama dia guys. V eh. Siapa minat V kat sini? Ramai. By the way guys, korang boleh komen aku orang nak aku unboxing apa lagi guys. Alright. Tapi janganlah unboxing benda-benda pelik. Unboxing diri sendiri guys. Sama dia kan. Okay. So, jomlah guys kita unboxing. Are you ready guys? Okay guys, so korang ready? So macam ni bukan mystery box untuk aku. Ini mystery box untuk korang. So, korang ready je. Okay, aku dah nampak apa dia. So, korang ready guys? Barang-barang ni untuk korang guys. Okay, kepada korang nanti aku bagi tahu cara nak join giveaway dia, macam mana cara korang nak dapatkan barang-barang ni lah. Alright, so barang yang pertama, korang dah ready guys? Okay, 1, 2, 3. Yes guys, siapa ni guys? Siapa ni? Ni siapa nama dia? Nama dia guys, Park Jisung. Oh, Park Jisung guys. Park Jisung ni. Bukan Park Jisung tu pemain bola. Bukan. Wow guys. Okay, yang ni aku tahu kita baca. Aku tahu nak sebut nama macam mana. Okay guys, ada rantai XO guys. XO guys. Lagu XO apa? Menghitung menunggu mati. Lagu macam tu XO kan, bukan? Rantai Mantino, sorry. Alright. So guys, barang pertama kita dapat rantai XO. Alright, XO. Okay guys, so itu rantai XO. Alright, so and then kita dapat card daripada siapa ni guys? Siapa? Ni siapa guys? Siapa tah ni?
Sorry guys, aku tak kenal guys. Okay, takpe, nanti aku akan insert. Aku akan tunjuk insert and mungkin korang kenal kot siapa kan. Alright. Yang ni boleh letak dalam wallet korang guys. Siapa ni? I don't know guys. Mungkin yang ni XO. Okay, ni kipas guys. Oh my god. Siapa nama ni? Chang Yol. Chang Yol kot. Aku salah tengok. So macam cakap apa. Oh, ni daripada kumpulan XO juga sebab ada logo We Are. We Are One. One XO ke apa ni? We Are One. Alright guys. So macam kononnya panas sekarang ni. Oh my god. Chang Yol tolong kipas. Mesti kau macam tu kan. Alright, yang kedua guys. Ni Twice guys, Twice. Yes, ada Twice juga. Alright guys, so Twice. Macam Twice ni aku tak pernah dengar lagu dia. Macam SO adalah, cuma aku tak ingat lagu yang mana. Sebab SO ni antara yang famous juga lah kan. Semua famous. Maksud aku yang aku kenal lah senang cerita. Yang menjadi sebutan orang kan. Okay, so guys, dapat kipas daripada Twice juga. Twice yang lagu dia macam ni kan. Ingin ku luahkan. Alright, so dapat button badge daripada nama dia ni, tak silap saya lah, Rosmah Hyun nama dia. Rosmah button badge. Lepas tu dapat gambar. Oh my god. So cute lah. Nampak dia macam tu. Yang ni tak payah letak dekat dompet orang, letak kat dompet aku kan. Ni nama dia Salmah. Alright. So dekat sini juga dapat keychain dia guys. Keychain dia aku malah buka sebab aku rasa better aku bagi korang macam ni lah. Alright. So dia macam keychain yang boleh letak dekat phone tu guys. Tapi tak sure sekarang ni phone boleh letak ke tak. Alright, tak tahu korang nampak ke tak guys. Sebab aku tak ada cameraman guys. Aku just handle seorang je ni. Alright. So jangan risau, aku insert satu-satu hari ni. Alright, so jom. Next adalah barang daripada 17 guys. Iaitu pin badge. Alright, 17 nya pin badge. Alright. Aku tak sure kegunaan dia untuk apa. Oh, ada cincin juga guys. Cincin dia ada tulis Dino. Dino siapa? Dino kan dinosaur. Oh, dah ada cincin juga guys. Oh my god. Oh my god, 17. 17 tu bukan lagu dia macam jelaskan padaku isi hatimu. Oh, tu 17 Indonesia. So lagi guys. Wow, ni daripada apa ni? Butter BTS lah kan. Wow guys, dalam ni dia ada stiker, nampak stiker Jungkook. Aku main patut sebut je kan. Dalam ni ada button badge. Macam plastik kecil ni aku tak nak buka. Aku nak bagi kat korang lah. Right, yang macam besar-besar ni tak apa, boleh tengok kat dalam apa benda kan. Right, korang boleh ni lah. So aku akan buat giveaway macam ni tau. So macam barang SO siapa yang dapat, barang Twice siapa yang dapat, barang 17 siapa yang dapat. So maknanya aku akan bagi dalam beberapa orang secara random lah. Tengok lah korang menang giveaway tu ke tak. Aku akan bagi hasil-hasil barang SO siapa, barang ini siapa, barang ni siapa. So random lah, korang tak boleh nak minta lah siapa yang menang. Random je, dapat. Alright, so barang seterusnya Blackpink, yes! Blackpink in your area! Kau nak tahu tak, aku kan macam bila tengok Blackpink lah, jujur aku jatuh cinta dengan Lisa tau. Jadi macam kalau aku jumpa dia depan, aku just nak cakap ke dia, Lisa, you know I love you so much. I very very like you. I love you so much. I very very like you. Lepas tu dia masuk Korea, dia jadi macam uish, Lisa ni macam orang cakap, dia macam meh tinggi-tinggi gitu. Betul dia, dia macam ice cream jalan. So dia macam, tahu tak, orang cakap apa? Dia jadi macam, dia muka Melayu pun dia boleh, orang cakap apa, boleh jadi. Muka Thailand tu pun ada, muka Korea pun ada. Sebab at first aku fikir dia memang asal dari Korea. Lepas tu bila dah sedikit-sedikit, rupanya dia daripada Thailand. And then, nama Lisa Suriani. Lepas tu muka dia sebenarnya macam apa. Kalau contoh anda kata aku tak kenal Lisa Blackpink tu siapa. And then orang cakap, Jah, dia ni orang Malaysia. Aku akan percaya, man. So dia macam, oh my god, Lisa. At first aku kenal dia daripada lagu Blackpink lah. Lagu yang awal-awal dulu aku tengok lagu apa. Tapi bila tengok tu macam, uish, okay. Aku minat Korea. Minat macam tu je lah. Lisa, okay lah. Tapi tak apa orang cakap apa. Crush celebrity gitu lah. Macam apa, macam gitu-gitu. Tapi tak adalah macam, relax. Okay, so Blackpink punya barang, apa yang kita dapat guys? Blackpink punya barang, kita dapat stiker. Dekat sini ada Lisa, Jennie. Lagi dua orang, sorry. Dua aku kenal tu. Aku kenal Lisa dengan Jennie. Jennie macam mana aku boleh kenal? Sebab dulu member aku ada, aku ada classmate tau. Dia minat osas gila dengan Korea. And then dia tak habis cakap, aku dalam Blackpink aku suka Jennie. Aku pun cakap, Jennie mana satu? Okay, muka. Oh, okay, kenal. Lepas tu Lisa ni disebabkan antara dalam Blackpink dia lah yang paling famous kan. So that's why lah. Lisa dengan Jennie je aku kenal. Yang lain aku tak kenal sangat. Maybe tak bagi aku tak cukup menyelah untuk aku kot. Okay, so ada stiker lah. Ada stiker and then, yes, this is Jennie, right? This is Jennie. Kipas Jennie guys. Alright, so korang akan dapat kipas Jennie juga.
Lepas, yes, button badge BTS guys. Alright, button badge BTS. Ada lagi ke? Ada lagi guys. Ya itu guys. Wow, Jenny dia buat macam ni guys. Oh. Jenny. So guys, itu je guys. So, ada lagi lah. Wow, friend. Oh, ni free gift kot. Ni tak ada pun tulis daripada Korea mana friend. Ah, dia bagi keychain lah. Bagi keychain kat aku. Alright guys, bagi aku total RM50 aku habiskan untuk semua benda ni macam tak berbaloi. Tapi tak tahu lah, mungkin korang tengok harga ni harga standard ke apa ke, tak sure lah kan. So guys, kat sini aku ada 5 group K-pop. Yang pertama aku ada SO, yang kedua ada TWICE, 3 BTS, 4 SEVENTEEN dan 5 BLACKPINK guys. Alright guys, so korang boleh komen antara kelima-lima ni, korang just komen nama K-pop, nama kumpulan K-pop tu kan. Aku nak tengok mana paling banyak. Tapi aku dapat berani bad BTS lah paling ramai. Tapi macam mana pun aku minat BLACKPINK lah. Okay, BLACKPINK, alright. BLACKPINK in your area. So guys, macam mana korang nak dapat hadiah-hadiah ni? Maaf lah, hadiah ni tak cukup apa pun. Just takpelah, aku just nak belanja. Belanja bagi kan. Aku nak unboxing apa lepas ni, mana tahu aku boleh buat giveaway lagi untuk peminat-peminat yang lain. So guys, so senang je. Korang just perlu subscribe AR Vlog ni. Lepas tu korang subscribe AR Gaming, Ashraf Zami. And then korang boleh komen kenapa korang minat K-pop. And then berikan sebab kenapa. And sebab yang paling aku rasa ngam, aku akan bagi dia, alright. And then korang jangan lupa untuk komen korang punya username IG supaya senang aku nak DM korang yang korang menang dia tu lah. Alright guys, so itu saja yang korang perlu buat. Korang perlu subscribe ketiga-tiga channel aku. Lepas tu korang boleh komen kenapa korang minat K-pop and bagi sebab yang tertentu lah. Tak kisahlah nak bagi beberapa perkataan sekalipun. Dalam 5 orang aku akan pilih. And then jangan lupa untuk komen IG korang sekali, alright. So guys, itu sahaja video aku pada kali ini. So korang boleh komen guys, korang nak aku unboxing barang apa lagi. Korang juga boleh komen korang nak aku buat video apa lagi. And jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Woi.